saya tidak lihat jamnya, kurang lebih jam 5 lewat lah. Jadi kebetulan saya kan break. Ada tamu di Amaris. Saya putar, saya habis makan di bakso. Bakso Solo depan sana. Pas kejadian itu, tamunya udah naik di dalam. Jadi posisi saya tidak parkir. Nah, penumpangnya naik, saya jalan. Begitu saya jalan, saya lihat pohon rubuh, pohon tumbang. Saya sosok pelan-pelan. Jadi yang pertanyaan saya begini, saya sudah koordinasi dengan bagian tanya di bagian pemadam kebakaran, bagaimana kelanjutannya Pemda dengan mobil saya? Katanya musibah. Ya, saya bilang, Pak, tidak ada kebijakan-kebijakan lain. Kalau saya naik mobil saya, Pak, ini barang cari-cari, Pak. Harta barang cari-cari, tapi kalau nyawa saya mati, gitu. Tapi penumpangnya tadi enggak luka, kan? Saya sudah. Ada ambil nomornya, kebetulan dia ada urusan di Santika Hotel. Oke. Okay. Nah, saya sudah ambil nomornya, dan nanti kalau memang diberikan mau diminta berita arahan untuk sebagai penumpang, beliau siap.